ibadah. Radulladzina anamta khairil maqdubi alaihim waradhdhon. Anak saya di sini. Semalam anak aslah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam anak aslah di sini al istinaf adil makharim kafiriha wa sahiriha. Wa ada ujami il faraid yasiriha wa asiriha. Semalam yang kau nuli ngerti asiro anak aslah di sini saat temene pokok izhud lo dasar izhud. Dasar pokok izhud itu alistinabu medhui anil maharimi sang pira-pira barang sing diharamna Allah. Kabiriha ya gedene maharim wa sagiriha lan cilike maharim. Li anaman karena saat temu wong lawaro akan ora ana watak waro iku mujud. Waro iki watak medhui haram. Lahu kediman. Iku la yasihu iku ora dadi sah. Ikulah ya sihu radhati salahu kedimana apa asih disihu. Terus ini ku layak sihu ini buatan ya sihu. Wa ada ujami ilfara idilan sing darani zuhud iku nekani sekabiannya fardu. Ya siriha ya si ya sing faraid sing gampang. Ya siriha ya gampangnya faraid. Wa asiriha lan angele faraid. Ya fardu sing angel ya dilakoni sing gampang ya diakoni. Li anaman peron saat temu wong la taubat akan orang la taubat iku mawujud lahu kediman iku la tasihku iku ora dadi sah lahu kediman apa alina batu balik ning pengiran satu batu mengkati taubat dua ya taubat iku al-qiyamu jumeneng bihaqi bikuli hukuki rabbi kelahan sekabane hak-haknya pengiran lahu alina batu tekan aran inabah wala inabai ukhrajil qalbi ngetokno ati minggulu mati syubuh hati sangking dolimu atau kepetengahnya pura-pura syubhat. Nomor telu watar ke dunia lan singgara itu meninggal dunia. Meninggal dunia ala alia dikakno atau dimbarno neng wong sing ahli dunia. Kali liha yusidik dunia wakasi liha lanake dunia. Li anaman kerana saat temen wong lakona atakang rana kona aku mojit lahu kediman ila sihu rasa lahu kediman apa atawakulu apa tawakal. Waman desa pandu wong la tawakkula ora ana tawakkali maujud lahu kediman nasih ora salah kediman apa atas di menyerahno urusan yang pangeran. Jadi ora tawakal tapi muni taslim. Jadi nyaten ini intine kula terangno ya. Jadi semua redaksi sing nang Quran ngene iku dia di mana nih ulama. Ya kula bareni malih ya redaksi sing teng ngene Quran niku di mana nih ulama. Boten saged redaksi teng Quran dimaknani ngangge luhur, kudu dimaknani ngangge napa ulama. Disebut napa balwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina napa utul ilm. Misalnya Allah muji munib, Allah ku zat sing seneng abdin, sing abdin mau sifate munibin sing balik ning pangeran. Jenenge balik ning pangeran iku atine wis tumancep ning pangeran, gelem balik ning pangeran. Manane balik ning pangeran iku ana sing ditinggal. Wong balik iki ana sing ditinggal. Kulan balik, sing jarani balik iku ana sing ditinggal. Sing ditinggal iku gemerlape donya, gemerlape ruwete donya. Enak-enake donya ditinggal mergo balik ning pangeran. Aja kok muni balik ning pangeran sik diutang wong. Mulane jare kitab iki ora sah tobat, wong iku iso muni nek sause tobat. Ora iso jarani muni kok urung tobat. Misalnya kau diutang uang orang juta, orang gelem mau orang berdawi istighfar, orang jenis orang pemeran, orang berfirman istighfar buat apa? Bukan. Orang itu agar butuh bujuni uang istighfar, itu gelo senganang, kau pemeran gak malah di bujuh, kau jalu istighfar. Itu jalu semua senganang, baru itu dijotoh sih, aku juga lagi. Mana dari kaji nabi zina buat bujuni uang, kalau saya zina buat perawat, tapi apa tu zina dulu, so itu kan. Perkara ini hak adam ini kental, kenapa? Mane uang rong rabi, lu nak zina mau disilet ping satu, tapi nak wes rabi, kemudian ambil bujuni uang, lu zinane, lu nak zina, lu dirajam, dirajam lu, dihukum mati, jelas orang langsung dipancung diantemi, nah, itu ini gambarannya, karena apa ya?
sing terkait hak adami iku berat. Ngono kula suwun kok hak adami niku nek iso iku dikurangi. Dikurangi sak kurang-kurangi. Utama menyangkut irdun nggih harga diri. Ya kalau balen malah enak duit ini dari sebenar sahuri jadi sudah disaur. Untuk misalnya kira sahur nyaur dengan akhirat ngah malam apa je kena bobo nyaur. Tapi nak irbon nopo harga diri ini ku luar berat. Ya kalau balen malah luar nopo luar berat. Jadi kulo muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu nopo wa irdu. Irdu itu maknanya nopo harga diri. Karena dalam, makanya kayak teori modern, orang nggak boleh membunuh karakter. Itu sama dengan pembunuhan karakter. Ini tuh ngeri teman mungkin. Misalnya ada calon bupati, ya gubernur, ya presiden. Itu kayak dihutang orang ngeliat rambut sahur nggak apa-apa, saya jadi tim sukses. Tapi nak fotonya purna, buat darah itu entah teman. Iya, itu kayak jelas sepura orang bisa, membunuh karir selawasnya. Selawasnya. Nah, nak kita tak okey terus. Lepas itu tenang terus. Terus aku nak tenang itu terus lebar. Mana itu kalah tu. Sejarah ni merasa ni. Ibu bapa sekarang tenang. Nak orang sekarang tenang. Jadi malah tak merasa ni kau. Soalnya di sini bantah kerja jadi kembali. Anak soalnya merasa ni kanjeng. Nih cerita jadi nanti. Lah, ibu tak. Kau merasa ni kanjeng kamu. Tapi ni kau tenang. Lah, iya sini sejarah ni merasa ni. Ibu tenang. Nara tenang di sini kau. Kau. Tutup terus ini dia ini. Oh itu memang tuntas teman, apa? Itu tuntas teman. Jadi orang itu membunuh karakter, itu lewat irdu. Lewat apa? Irdu. Nah, misalnya kalau orang, orang-orang wapian. Mbak Tonggo HP, Mbak Kiai, Mbak Sopo HP. Nah, jadi HP itu nama ikhlas. Sekarang kalau sampai HP Mbak Robo Ayu, barang itu tersekot itu tuntas. Bahkan niat itu sudah tenang barang itu tersekot itu tuntas tenang. Mereka kan orang ngelak-ngelak barang itu apa? Tersekot. Ngapi ide tanggung itu sudah ngapi nyala itu tuntas tenang. Terus kalau aku ini tuntas rano sudah aku rano ngamalan itu tersekot amane transaksi. Tapi pas itu yang ikhlas memang segera hati lagi nih sobo. Namun kalau suwon mulai atau untuk masalah-masalah kekeliruan kita itu buat pengeran. Mulanya nih gue nih pada seperti itu. Hakul adam, hakul wah mabnun alal musamahah, wah hakun adami mabnun alal musahah. Hak Allah dibangun dengan murah, mak hak adami dibangun dengan larang. Ya dibangun dengan apa? Larang. Kau dami adam jadi mendidih raka ruang. Mulanya dicontak dengan Siti. Faman tabak ini masalah maling ini, wasariku Rasarik itu fakta'u Aikiyahuma jaza'am bimaka sabah Nakala minallah hukawasi Hakim terus samanta Bamin ba'zizmihi wa aslaha Terus Fa'innallah ya tibu nama Aleh Onawang nolong itu nak menghukum Islam itu misalnya diketok tangan ini. Tapi nak dikne tobat itu Allah ya nyepura. Sebagian ayat itu melalui seru menah Innama jazaa'u alladziina yuharifuuna Allaha wa rasuulahu wa yas'aluuna fil ardi nabaa fasaatan ayyuqtalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim sa'usi terus illal ladziina taabu min qabli an taqdiru 'alaihim. Itu kabeh terus ana ayat itu ketahuilah bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Terus nanti kan Imam Suyuti dan semua ulama ma'ana ma'lum tak tobat iku ngertian Allah Ghafurur Rahim. Iya ada ulama ada yang ini, komentar ulama ini itu Allah mengumumnya nak dikmu, nak zatuh Ghafurur Rahim. Artinya hatinya gugur. Tapi dia itu wajib dok. Balik nomor ke orang ngendikan aku gawe kau aku sediluran di calon berapa orang ulama ayat ini. Jadi itu mengumumnya batin aku ini Ghafurur Rahim. Itu asing dua berapa tuh Ghafurur Rahim. Jadi itu belak bujirnya Allah, itu Allah Ghafur. Ini dia ada penganggur ini. Begitu bujirnya Allah, seolah gampang lah. Tapi tak sering bujirnya. Tapi kalau jatuh semasa, aku kemarin bujirnya, aku tak terawat. Cangkang mumpu, cokok. Agar dia maksiat, kok pinter mafur. Cuma foto-foto nilai, corotan nilai, kelas mana itu. So, lagi nama nggak kalau kak seru, seru-seru dan coba pada ini kok angel lemah.
Jadi kita warai carane memahami Quran ya. Mulane kula tak baleni malih. Memahami iku anut ulama. Jadi ulama misalnya Ka'lamu anallahu ghafur rahim. Iklamu ngene-ngene. Terus Nabi ibadi anni anallahu ghafur rahim. Ma'am adabi wal adab lalik. Iku Allah nifati dhati biamba. Lah sifatnya Allah nifati biamba. Ini rajaminan nak sing terkait hukumnya manusia seperti itu. Ini misalnya orang nolong dua orang 1 juta. Terus dia ini sestobat, sering istighfar di masjid. Ya Allah ghafur rahim. Iki nyolong larangannya pangeran, nak nyolong berarti melanggar perintah pangeran. Jadi cukup kalau orang masjid itikaf. Tapi sementara kayak hak adami, dia orang beritahu balik. Balik, paham ya? Oh coba terus, tapi hukum Allah kan tertinggi. Nah Allah lampau ke dunia saya. Allah itu tidak sebuah maksiat ini rakroso. Bikin orang buat beda, Allah ramadar. Terus Allah bercali sepura lakrat, baru kan Allah bercali sepura. Misalnya dia utang uang. Gak bisa nyawur, astagfirullah, dem, dem, aku rambut, aku rambut, aku rambut. Jadi, enak hak adami itu, berat, cukup mandi urusan. Kenapa hak adami, terutama harga diri, kenapa? Saya membunuh karakter, terutama, itu bahaya. Mana gue itu, aku pengen bus warga, nah orang sholat itu, pek itu, peksa dia hak adami itu gue. Tak jamin, aku bilang, suaraku. Misalnya mengalami sholat, saat ahli jana di tangguh itu mana rasa mahir, kok pakai nih akhirat. Tapi boleh jadi sholat. Mana sholat, kok boleh ketemu dengan rokok, berdoa. Atau pengeran khusus, misalnya puluh, pada kelas itu, boleh boleh itu atau mengisar. Mana ketemu bareng. Boleh sih sholat, no? Ini masyuruh hati sokaya orang sholat, lalah di tangguh. Gak bisa nyawa. Wong iku kasih pangeran, iku pangeran ditakdir ya yen Allah. Sing cerita barang mahsan nang akhirat dituntut. Mbok wong iki dituntut mbek gaen wong sing utangi. Ya nek nek kabeh basa rapi sing utangi gaen. Nek sing diutangi madin. Barang dituntut ora iso ngawur nang akhirat karena duwe. Tengah sing nuntut ya, nek kalau karena duwe itu gue. Mendone itu karena apa? Emrone duwe. Ini kalau bisa ora apa duwe. Tiba-tiba walhasil terus orang tadi yang nuntut tadi tidak pengiran di dana suarga. Dana suarga dengan segala kemewahannya. Tapi pengiran profesional yang jelas. Kako ini itu kami simpen pasti. Kanku kami nabi simpen. Kako ini kami nabi simpen suarga umum. Orang kami nabi. Kanku pun simpelar bayar regani. Simpen simpulat mewahnya. Kue kuat. Nopo pasti. Bebas no kau laku itu sangka hak ada ini, itu gua bebas nih. Terus kau gantungin di suara kubar gak jas tau ya. Karena kayak gini, gue dia semua apa, gue rasa rasa nanti gue gak tau tadi. Karena gue salah gila ya. Tau tadi, itu gak jauh tau sama air, itu goblok ya rasa jauh. Aku lagi, namanya salah. Gue salah. Oke, itu semua 10 juta aja sama air. Sing kira-kira tau sama. Kira anak. Tidak cara grup ngaji kalau gini. Mereka kan yang mulai seleksi baru. Tapi kan rasa oleh. Kedua. Kedua gila-gila. Mulai gue langsung sholat ini di suara gue. Murah ke gue, jajah ya. Apa jajah liwa, enggak nak mau langsung tepak. Jadi hak adami itu berat ya. Kalau balen malah hak adami itu lebih berat menang, mak hukumnya pengirahan itu diolak-walik. Mulai kalau suwan, yang senang kula, yang ngaji kula. Aja geman di desa itu layang di al-sinatihin, wapakman, gede. Itu aja geman. Misal dosa itu dosa lah. Mungkin aja nyolak-malik fakta. Kayak tadi, ada seorang ulama alim. Dia karena punya tradisi sodakoh, itu isu sodakoh dilalah di sodakoh itu maling. Kalau paling maling. Jadi gurunya, usut di pahala sarif penuh malam gak disedakoi. Ya memang dengan riwayat semua itu pakai mabdi majul. Usut di pahala sarif penuh. Ya ada kaya yang baca tasod dako ala sarif penuh. Berarti tasod dako hadal alim alam apa? Sarif penuh. Setelah jadi kunjungan gitu, karena dia ulama orang tarak pengirat. Ini di hadis sohkai, cerita ini di hadis sohkai. Dia enteng saja ngedikan gini, alhamdulillah ala sarif penuh. Alhamdulillah, sedakoku ditambah maling. Hari kedua karena dia punya hasil sedekah, dia ketemu hari kedua sedekah saja. Sedekah itu apa? Lente. Kukir mana?
Usut di pak ala zaniatin. Waduh lontok kok disodakoy. Yang geger menang, dia hari ketiga tutup lah sodakoy. Kena yang suka, ya geger menang, yang suka kok disodakoy. Karena dia orang alim, ini ada teman-teman. Ini fatwa, karena ada hadis soka, tak sebut fatwa. Karena mesti benarnya, karena ini hadis soka. Setelah jadi pimpinan, ini leng-leng bisa fisik-fisik ini. Kurang perlu ngatain, itu dia nak ngatain roba, kurang persekat lagi. Pokoknya itu dia mau cerita. Tapi kalau saya diilmuan, misalnya ngangkan bojomu, tangan anakmu. Sebetulnya kabel kena diilmuan. Saya kan punya ibu misalnya, ibu kula sepuh. Misalnya orang yang berawi, dia ketemu ngamal, kan bisa lewat ibu, tak bojomu. Itu senakal. Bukannya dewa, Dia ketika jadi sebulan tenang saja. Terus beliau ngedikan gini, ini rumah masing sholah-sholah rata-rata ngaji. Sholah tak ada yang gelap mikir. Ini juga sering dikritik oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan sebenarnya agama itu lho. Sisi yang ngalim, saya rasa ngelakuk. Ini yang lho yang bodoh tapi sholah. Ngukur rambut emot itu sholah. Tidak emot itu enggak apa-apa. Bodoh, ini bahasa hakim kabiran alimun. Minta hatiku tapi wa'ab dari minggu. Jahilun misalnya sih. Ini gede memang itu bodoh. Khusyuk orang dimana itu khusyuk, dimana itu raro apa-apa singkat cerita, disinggung hal ini akhirnya gak kuat juga memberi penjelasan dia ini berjalan itu dan aku udah salahnya sudah koneng copet, sudah koneng maling lah sebetulnya udah maling ya sudah koi lah iya nganti nyopet itu perkara ini boleh duit lah iya tak kaya duit dan orang nyopet lah nanti, lah iya nanti ada lah itu gak boleh duit, saya kita kaya duit, rasa adil awal, tapi bukan soal ya, sementara itu cukup jajal, orang sama itu jajal, jangan ya, itu jajal itu masyarakat uang nanti dicoba, itu kata kuncinya kan boleh dua orang tua yang nanti nyobat boleh dua satu saja, itu saja orang soal, orang ngalim, dikali mulanya ulama-ulama itu ramah jirnya sodako, tepat sasaran, sodako tetap benar bukan wali benar, bukan malam benar, bukan melintai benar, asal selesai sama itu. Kenapa dia nanti dapat boleh apa saya jawab? Boleh duit. Saya ini pakai duit dan orang apa? Dia harus duit duit. Nanti melintai boleh apa? Duit. Saya ini pakai duit dan orang melintai orang apa? Dia melintai. Terus saya ini nanti orang yang suka ragam sodako mesti duit kau boleh emang. Saya ini dikali duit, dan belum ikhtibar. Ya benar, ini yang dikali nanti karena khabrin akhbari Bani Israel. Nanti semua itu khabrin ya, tapi tidak sangat-sangat ahli hadis makanya khabrin ya, tapi semua itu khabrin ya. Nah, terko akhbar ya, akhbar itu jantung khabrin maksudnya. Cuma, bahasa Arab itu khabrin maknanya mengisi, atau pena ya. Orang yang dunianya menulis atau ulama, kadang orang Arab itu darahnya khibrin, terus dijamak no. Bahasa Arab itu kadang kriminal, tapi kriminalnya itu apa? Tapi kalau ulama rasa merangnya jadi asofiyah, jadi wahdatin wujud. Ini malah bahasa Arab itu, yang merangnya itu ulama. Bahasa Arab itu aneh. Misalnya ngerti, maksudnya kriminal tidak senyapkan yang awam. Rabbin mana mau baca? Tidak jawab. Pengeran, tidak jawab. Rabbin mana mau? Terus orang menulis terus tentang hukumnya Allah, yang sesuai jenis apa? Rabbani. Bangsa? Pengeran, kriminal aja lho. Mengenai tak terang bahasa Arab, tidak kafir ya. Jadi, Rabbin mana lho? Pengeran, orang semua alim, tukang nulis hukumnya pengeran, bahwa orang lho. Rabbani, sing bangsa? Pengeran, lho yang kebaran nih. Bangsa? Pengeran, ini kafir, tak kafir? Kafir. Ilah ini pengeran. Rabbun ya pengeran, tapi yang tasawuf tidak ada lagi. Yang selesai usul, ini menyaksai ilmu rububiyah. Apa ilmu apa itu ya? Bisa pengeran, lama itu rapat itu cocok yang tasawuf. Bahasa kok keliru kabeh, tapi kok keliru mau wis, tapi ini jadi bahasa. Ini serasa kok keliru, ini merasa kok keliru, ini semenengah.
Nah itu memang berapa hamil yang protes, ada beberapa hamil yang protes. Alhamdulillah tenang kok dorong apa? Mungkin aku rata ngeritik Muhammadiyah. Aku nak rata cocok buat Muhammadiyah tak sebut nolongnya. Aku mau ngeritik Muhammadiyah. Maksudnya maknanya Muhammadiyah itu bangsa Muhammad. Jadi tak buat terjemah, aku gedeng buat Muhammadiyah. Aku gedeng buat bangsa. Kerasus, gimana itu? Tugali silafah, aku rata cocok buat ATI. Tapi aku rata ngeritik silafah. Aku terus ngeritik silafah itu bahasa Al-Quran. Uang nak iman, nak apa, ilayas takhlifan nahum fil ardi bakal tak angkat jadi khalifah atau dua sistem apa sila mengalami nak rata satu ini ada yang protes kerja rata politik sebab ada rata ini jadi lama aku nak mengalami rata tak sebetulnya berkurang bahasa Arab pula ini lah bahasa Arab ini dua seni ya kalau balik mengalami jadi Rabbani itu orang yang menekuni ilmu ketuhanan padahal sampai lapat Rabbim tak nanya. Mengenai anggaran kita tasawuf yang bilil ubudiyah untuk mendapatkan status ilmu ubudiyah. Kiai Jawa bawa raja makna ini bersama ibu ini buku penjelasan mengenai umat itu terus ubudiyah. Buku yang sungguh mata mata ini mata itu orang itu semua ada di dalam sistem dah. Mereka boleh aman, boleh apa? Aman. Bapak yang mengalihkan. Orang-orang yang sudah ke makom yang seperti itu, maka dia sodakoh itu enggak pilih-pilih, termasuk sodakoh ini maling yang dulu masuk akal. Sodakoh ini solong karena enggak masuk akal, ini wali masuk akal. Kalau sodakoh ini maling, ini butuh orang alim tertentu yang iso menjustifikasi jadi masuk akal. Ini nanti ada orang maling, mereka boleh duit. Nanti ada jadi lente, mereka boleh duit. Enak menawa tak kei, itu jadi api. Mengenai kajian Nabi dalam konteks ini ati dawuh, jenggoi seringo sing sedako sing ati. Nak pancen kenek sing layak, ya berarti sedako mu bener. Wong kue ngeke iwang sing layak. Nak bok sing bok kau kurang layak, tapi bok sedako itu dipilih tinggu tombok, tinggu domino, tinggu narkoba, tak antamin ahli. Jadi isnaul ma'ruf sing lakoni barang ati, cek neng goni wong sing layak, cek sing ora. Nak sing layak berarti ketepat sasaran, nak ora layak. Takun bin ahli, itu termasuk ahli apa? Ma'ruf. Ini penting kalau terang, gitu. Terus kalau suwun kue jegeman, gedeng, kiai-kiai, sing kadang menangani wong fase-fase. Itu ya ada ilmu ini, apalagi di NU itu banyak sekali. Ya masyur lah dulu itu, macam banyak sekali lah di NU itu banyak kiai tertentu yang justru peranaknya itu terkenal dakwah yang macam-macam. Kue ya rasa kaget, ya ada sana itu, ya ada apa? Ilmu. Nah, terus ada kiai yang tidak wali itu hanya orang-orang baik. Ya ada sanate, ya ada ilmu. Terus kula ngaji niki nate cerita kula baca kitab Filyatul Aulia. Ini kula karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Itu kitab masternya Ihya. Jadi kitab itu dikarang 400 Hijriah. Di antara Imam Ghazali menjadikan kitab master itu ada kitab Kutil Kulub, ada kitab Filyatul Aulia. Terus kalau di fakta Imam Ghazali jadikan master itu kitabnya gurunya namanya itu Nihayatul Matlab Fikir Yadil Matlab. Ya kalau balik malik. Jadi tentu semua ulama itu kalau mau ngarang kitab itu kan ada master. Master itu kitab panutan. Tentu panutan ini misal-sal karena ini pakem ya, pakem di dunia ulama. Misalnya Imam Ghazali di tasawuf beliau mengikuti Kutil Kulub. Kalau di fakta dia mengikuti kitab karangan gurunya apa? Nihayatul Matlab Fikir Yadil Matlab itu karangan Imam Haromen. Kalau di ilmu sanad, di ilmu hadis, beliau mengikuti kitab Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asya. Terus nanti Khilyatul Awliya mengikuti sebelumnya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak boleh kalau dalam tradisi ulama orang mustaqil. Jadi kalau tradisi kampus di dunia ulama malah salah. Kalau di kampus kan orang murid skripsi itu enggak boleh plagiat. Karena kalau plagiat itu niru orang. Kalau di ulama harus niru. Nah, enggak niru jadi bid'ah. Jadi mulai tradisinya beda. Justru harus niru, kalau tidak niru malah beda. Memang harus ikut. Nah terus, anda tak berarti tidak pinter, kan aku mau rebutnya pinter-pinter. Ya raisa sujud pun terus, sujud loro, mubi suarga, mau tentah apa. Mereka bisa, terus kreasi deh.
Imam Ghazali aman tak nang ngene. Kowe tak nonton ulama itu contone ngobat. Nak sedina loro wae makrifat mau tak ide terus kuliah langsung kowe malah mati. Jadi ra iso di agama itu beda bet. Kalau tadi si kanggo kan plagiat nang kalau ya anu malah wajib niru. Kan niru tidak itu niru orang-orang oleh mustabil lah mustabil malah niru repot. Ini penting kita terangkan. Di kitab Filatul Aulia, ini cerita ya, ada satu dialog. Saya pernah cerita, kumpul sama Nisa Ili, Nabi yang sezaman itu tidak banyak. Yang sezaman itu diantara Yahya dengan Nabi Isa. Ya. Sini Yahya dan Nabi Isa. Yahya bin Zakaria. Bagaimana ya? Ada lagi yang sezaman itu tapi tidak sering ketemu itu Lut dan Ibrahim. Sini Lut dan Ibrahim. Makanya ketika Nabi Lut dikejar-kejar kaumnya, dia ke Ibrahim. Ibrahim tidak pernah ada masalah dengan kaumnya, datang ke Nabi Lut. Makanya sebut, Wata'ala inni muhajirin ilamadu Rabbi. Ini rohnya ya. Ketika malaikat datang ke Nabi Ibrahim, ditanya, kok jenis-jenis ini ke orang apa? Malaikat dia lucu. Jadi, ini dikulah untuk tugas menghancurkan kaum Sodom. Ini kaum apa? Jadi Nabi Ibrahim, Kola inna fiha Luto. Kola inna fiha Luto. Iya tuh malaikat. Nego nego nak kau lama awak seolah sini sini. Jadi malaikat ini tuh berserah tuh. Cuma malaikat itu orang berdua orang terima. Berkata tuh, kalau nak mu alami firman dia, lalu nak cian lagi tuh. Aku orang di bangku. Gampang kau satu asis ya. Lalu cari siapa malaikat para presiden. Presiden nanti. Akhirnya malaikat presiden macam Quran ini. Sini tak terima orang berorong. Ya malaikat itu dalam Nabi Ibrahim ya. Dalam tak koi. Aku rasa harwal dalam malaikat itu Israel itu. Tak koi. Jenengan ada acara apa kok kesini? Jadi kurang tak koi acara apa kok jenengan dalam ini. Jadi aku itu ditugasi pangeran merusak malik kaum apa? Sodom. Nabi Ibrahim ngelengah malaikat ya apa? Ya pikir sedih itu nengkono itu inna fiha nengkono kono kawani Allah seolah jenil lo malaikat gak terima kalau nak mengalami binan ya aku ngeroh gampang kok sebelumnya tak rusak kak evakuasi si lanunat jian nahi wahlah berarti yang sejak zaman Bapak Yahya Isa ya terus yang Ibrahim lo terus ada sezaman tapi tabek mabuk ini tuh misal kalau jenil Harun sezaman tapi Harun ini gak nabi yang punya hak istihad karena dia jadinya nabi lewat proposal wau. Jadi Nabi Musa ini al-sad, al-sad itu pelat ya, karena beliau harus jadi nabi, kalau pelat kan repot jaluk jubir jaluk jubir, ya nabi jaluk jubir jadi ini tahu, pelat tapi Allah tetap sedangkan nabi itu Musa, menarik untuk wahyu ya Musa, aku sedang merangkul jadi orang nabi jaluk jubir jadi jadi kalau Arab Israh li sadri wa sirli amri wa hullu datam bini saya kohu kohli terus waj'al li waziran min ahli Harun apa? Akhi sebagian dia ada jelas wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan jadi wa akhi Harun utai diwaku sejenis Harun afsahu minni lisanan fa'arsin huma yarid ay yusabdiku jadi pengeraan itu api antenan mengangkat nabi mengangkat nabi di luapuri wala ura tersinggung Gusti kok kula sudah di Nabi, kula itu pelak. Ternyata ngawal Nabi ini tetap kula, tapi kok gak ada jubir. Eh, mana ada jubir sih? Ya, ya, jubir-jubir lah. Jadi, ya, sebenarnya, wa akhi harimu, ya afsahu minni lisanan. Dulurku harimu, afsahu minni namu lisanan. Jadi, Nabi Harim, baru saya kok mubalak loh. Saya merasa orang mulai detail lama, sini jatuh namu. Mubalak. Tapi kok jadi kok dindih, menurutnya itu mubalak kan terus dindih. Nabi Yahya dan Isa ini pernah dialog. Ini penting kalau ilmu yang penting. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Nabi Isa, Nabi Yahya itu dialog begini. Ini sama-sama masih muda. Kan ini termasuk nabi-nabi yang dikasih wahyu oleh apa? Kecil. Ya. Wa atayna al-hukman apa? Sobiya. Ya. Nabi dua ini sama-sama nabi yang dapat wahyu oleh apa? Kan ya Yahya khudil kitab bi kullah wa atainahul hukma sabiyah dia tak kasih hukum ketika masih apa kecil Nabi Isa sekarang ma'ruf ya malah mulai lahir si somong jadi malah
wis ma'ruf. Nabi Isa itu selalu, Nabi Yahya selalu tanya, ayo nyari kampung yang masyarakatnya itu baik-baik. Jadi Nabi Isa tanya, ya apa? Ya saya senang kumpul orang baik, jadi Nabi Isa Yahya. Nabi Isa selalu tanya, lalu kalau daerah yang orangnya buruk-buruk di mana? Lalu mau apa kamu? Terjadi Nabi Isa masyhur, saya ini tabib. Innaman nabiyyu biman silatib tabib. Nabi itu ibarat dokter. Udah wili marudu, dimana-mana dokter nyari daerah yang berpenyakit. Kalau kamu dokter yang punya penemuan obat tertentu, nyari endemik penyakit apa golek daerah yang sehat? Tentu golek daerah sing jadi basis atau endemik nopo penyakit. Ya soal kurawan itu di ketularan itu juga nabi. Itu aja terus anut jajal. Kok tak jajal? Mau minggu aja nih sar kemudian jajal. Nah kepeset. Yang saja terus aku. Kuno nabi di zaman kemelan itu di zaman sopo. Kenapa anut barang semua kena cimut? Cuma Allah ilmu, setidaknya kita tahu ini itu ya no ilmu. Jadi nabi itu dimansiati hati topik, ngobati sih. Nah sekarang kalau ekstrim tentu sampai berdomisili di situ. Kalau tidak ekstrim ya sekedar berteman, berkawan. Nah cara gue lebih biasa mawon. Lama dia udah biasa, kan karena mau rata otak, mau fasek ya udah biasa mawon. Nak menowo, gue dari dulu nak. Itu saya terambil Al-Bidu ini. Yang ini kan orangnya sudah wafat. Itu akrab sekali sama Hafidz Asad. Karena Hafidz Asad itu Syiah. Dia kalau Jumatan ya makmum. Dia di masjid jam. Habis itu dia ya ada zuhur. Sampai dikritik oleh ulama-ulama yang garisnya keras. Saya Ali Asobuni gak tetap bias jenisnya biasa terhadap Nabi. Karena dianggap terlalu toleransi di sini. Zaman itu Hafidz Asad. Zaman itu sebelum Basar apa? Ali Asobuni karena keras. Hafidz Asad keras, Basar Asad keras, beliau sampai keluar dari Syria, dilindungi ini Arab Saudi, alias ini sekarang apa, Sofratid, Tafasim, kata lah sekarang. Kalau saya terangkan Al-Buti itu enggak. Dan saya dengar sendiri berkali-kali Dawe Bamun, nah aku kan milah, ya milah madhabi saya terangkan Al-Buti. Sebiaya ngumpet ya habis, mujamalah ya habis. Walhasil singkat cerita itu, ya begitu. Berkali-kali dia ada sholat Jumat karena harus makmum orang yang beda yang itu kan tasayuk juga ya, di Syria itu ya sampai Syiah atau tasayuk lah pokoknya yang mirip-mirip seperti itu. Walhasil uniknya pangeran dan kuasanya pernah ditanya Mbah Mun pas yai kunjungan ke sana ditanya mujamalah itu atau mudharah lah terserah sampai bahasa Arab untuk apa lio apa suka cuma mujamalah cuma mudharah cuma apa lah sehingga pantas nama mudharah cuma apa lah ditanya jawabnya gini aku tak rewangi kancanan penguasa nopo Syria itu gue melindungi madzhab ahli sunnah nopo nak tak api itu nggak sungkan jadi ahli sunnah rapati diberangus teman-teman. Terus kata yai itu bahagia al-ulama. Semua ulama dulu itu kompromi. Karena kalau tidak kompromi repot. Taruh saja begini misalnya. Ini yang saya tahu. Misalnya dalam konteks Indonesia saja. Itu kan para ulama aswaja itu tidak dekat penguasa. Terus penguasa memilih mazhab tertentu. Dan sudah kongkalukan dengan mazhab tertentu. Lalu menamakan mazhab kita itu subversif. Mau apa coba kan? Coba kalau Indonesia misalnya ya. Tahu-tahu penguasanya itu bermazhab Wahabi misalnya. Itu makam Bali tidak ditulis makam keramat sentral kemusyrikan yakin ini enggak ya, ya, coba aku kira-kira berikut dia ini mengadik Pak Bupati moga ziarah nak benda di Bupati Malin terlalu langsung mendes dan tidak Pak Ali oh urutan benda Bupati ya semuanya langsung itu makam yang ditulis sentral. Ayo umpomo, mana? Mana dia cukup dengan politik teman-teman. Namun para ulama sing politik itu anak guna ni. Tapi rasa jajan. Mungkin nanam sepiro. Senang kok jajan. Nanam itu jajan lah warak lah jajan. Bolak-balik sesuatu warak. Eh tak balik di mana? Jadi andai kan penguasa itu rata-rata kan tak ngerti ya. Bedanya, misalnya bedanya aswaja dan tidak aswaja kan harus bedanya.
anggar jubahan ini dianggap ulama, anggar di umat akeh ngasih dianggap ulama. Sehingga di Indonesia itu sering ada ulama GR juga ditekani pangap GR, wah ini semua ulama. Suatu saat si pangap tadi dalam menggunakan firqoh yang gak dicabut ulama tersebut, bodoh itu ditekani mungkin itu bodoh yang di umat akeh disebut ulama, air repot. Nah singkat cerita mazhab seperti itu nyata ya, kenapa? Kasus seperti itu ternyata kalau yang dipanggil kiai-kiai aswaji itu tidak dekat pejabat, tahu-tahu wali yang kita agung-agungkan itu dianggap sentral kemusyrikan dan mereka kuasa karena memegang ulil amri, kan bukan nulis ini sentral kemusyrikan. Lama-lama pertama didilisi menggunakan papan tulis tak usah itu dihancurkan habis. Nah, ahli sunnah di Syria itu nasibnya sudah minoritas. Satu-satunya pertimbangan Hafidz Ashab tidak menghancurkan Aswaja di sana itu karena sumpah Setra bin Hafidz. Ini yang berasal. Pokoknya orang yang bodoh itu disalahkan semua ulama asal Syria. Tidak tegas ya. Jadi saya orang yang ngeluh, serah tegas-tegas lah. Ada orang yang kata ibu Tora tegas barang. Mereka boleh tahu. Boleh serah. Oh, ini lalu orang ngaji, ya jaman tegas tak orang tahu ngaji, bocok orang tahu ngaji, ku cangkeman. Orang itu ngaji. Akhirnya, saya terlalu putih, saking suai Nabi Anjan, ini nanti Hafidz Ashab wasiat, ini bahasa rasa. Aku nak mati. Tak angin orang sholah temanku, saya terlalu putih, aku nak mati. Orang nanti saya terlalu putih. Wih, biasa menarawan di Aswad Jabar, karena adik mikir, seberapa aku ya, wasiatnya. Jadi sabar ini maksudnya yang manfaat. Jadi itu beliau kabudutnya keren pas ngajar tafsir di bom terus beliau kabudut. Jadi ini cerita ya. Tentu kita juga tidak terus menyalahkan Syali Asobuni. Dia juga orang alim yang punya istihad model seperti itu. Mungkin ada anda tahu kecangkemnya. Ya anda tahu yang aku tiga orang harus begini. Orang-orang itu bodoh. Mereka anak anda tuh yang ini yang alim kabeh. Aku bodoh, tapi cukup ilmu dan jangkut. Lah ini ma'ruf ya, di madzhab ulama itu ma'ruf. Sehingga Imam Ghazali tahu PNS. Imam Ghazali itu dulu pekerja kerajaan PNS terus. Salim Imam Ghazali itu waktu PNS. Tapi orang cobaan kecelana-ana, sampai seragam gitu ya. Jadi dulu itu ada madrasah Nizamiyah milik Nizamul Mulki. Itu Imam Ghazali dengan tanda kutip dipaksa jadi rektor. Jadi dia digaji oleh apa? Negara. Kayak Rektor Al-Azhar sekarang itu kan PNS karena dia digaji oleh negara. Tapi tetap ulama, rasa nganggu seragam, kalau misalnya terus esok-esok upacara, terus semuanya, pajak-pajak mulai. Tapi tetap PNS dia, kan dia digaji oleh negara. Nah terus kemudian begini, ini penting kalau terang, karena ini tradisi ulama. Sampai kalau ngaji saya harus mau mendengar tradisi ulama. Tradisi ulama itu betul-betul tradisi orang garis keras. Ono perhitungannya. Dan saya mohon sekali yang pernah ngaji saya atau yang ngaji saya nyari manhaj ini di kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali itu pernah cerita tentang fawaidul islah, pentingnya islah. Terus juga cerita afatul islah, ALE islah. Terus di tengah-tengah dua ekstrim kanan, ekstrim kiri tadi, Imam Ghazali cerita dia, cerita begini. Ada ulama top yang dia ngaji tafsir, dia ngaji hadis. Dia mendakwahkan orang ulama dari ahli sunnah itu wal jamaah. Tapi akhirnya agak kuat juga. Gak kuat, kan? Maksudnya orang gak menuruti nafsu gak kuat. Mereka mesti ngomong, santri nak khusyuk mesti rara hai guru. Orang tahu salam tempel, orang tahu hormat. Anggir seneng salam tempel, orang seneng ngaji, mau seneng kita itu dari anak kiai. Ini resep yang ini loh. Cocok dong kiai, daerah-daerah yang seneng kiai. Bersih serang tangan tangan tidak usah minta itu ngatur dia ini. Apa yang ngatur dia ini ketemu temudian itu toko cari nak betul toko wah dia jadi wajib wajibnya. Salam tempe sak juta lah ngatur ngatur. Agar sih khusyuk. Soal itu bikin dia derek dia tapi ramat tu itu orang gede dia. Mulu dan mulu mati anak sambil ini saya antar itu. Ya ini cuma dia ngatur. Kau masih jauh berapa tahun? Lebih 10 tahun. Orang tak tak. Kau nak 10 tahun selamat punya. Barang selama menaik cerita minggu ya hampir sini ikat ke masjid terus sejak ulang masjid buatan semangat rata urut orang serah tahu masjid tapi urut terus raya serah rasanya itu kadang pasak urut mau sholah
Lah simpulane yo rasa simpulane sing ngiten. Wong iku kersane pengeran. Ya kan iki misale wong ora tau itikaf. Nek ora nemu jeneng semua rasa ora tau itikaf urun nemu kramite itikaf. Sing nemu terus ora tau cara urun to. Malah waktu urun muncul bocor kok bener ngono. Ngene. Wiritan ora subhanallah malam itu bocor kok itu. Wiritan model apa meneh. Artinya memang lembunya itu disiap kecewa, ya semua jadi mereka bodoh, maka mereka bodoh mau antar walen, kok nyanyi gue, malah malah ngomong ada yang usah berasaan ada yang mungkin dia kayak kader partai loh kader partai itu nak goblok ini menurut pimpinan seneng, nak pinter mengancam ah, ngelurut ya soal itu lah, tenang yang mulai mikir ada rasaan loh ngesinah itu tapi selesai radonya itu tenangnya jadi kayak benro langsung akhirnya istihad-istihad ini itu dilakukan oleh Imam Ghazali. Terus dia bikin solusi gini, ini bisa nyata ada Makmun bin Ahmad atau siapa gitu, orang alim yang sebenarnya. Singkat cerita itu dia akhirnya gak kuat naik ke Gunung Libanon. Orang Arab kalau bilang Libanon itu Lubnan, you know what? Lubnan, kalau orang Arab gak bilang Libanon apa-apa Lubnan. Karena orang Arab itu bisa tetap. Orang itu bisa. Orang Arab itu harukat lu rana. Sebenarnya itu A, I, U. Malah cara orang Arab itu bahasa Indonesia kan Muhammad mendemahmu rana men kok Muhammad. Malah ini sama orang Haji Kudus itu kasus. Tahlilan itu cara orang model yang Quran kan Dailah. Lampat kahla itu rana. Sebenarnya lampat kahla. Akhirnya cempreng. La ilah. Umatnya lagi yang berkira seru. Berarti la ilaha illallah. Tinggal Allah alif fathah a berarti Allah. Tapi semarem itu lagi malah goblok di lahir lagi akhirnya nak ngarep mati la ilaha illallah. Yang ini sudah beneran di sini jelas lebih model goblok ya. Akhirnya ngerti nak lam fathah la min dina mu ayo saya bilang amin nabi ini siapa pun Muhammad min dina mu rayan sebenarnya mu min dina mu berarti Muhammad anak ya kan. Nah, tak cerita ini mesti menemuk. Kalau nanti polem, ini kisah nyata nanti polem. Tahlilan di bumbun kaya kudus, tak tahu isim biasa tereko. Iya, mantep kok, kurang mantep. Mesti berkaren banget. Tapi nak, sing fanatik kudus, gak seneng kalau tahlilan. Iya, makhraja, lam fatah. Ya, ini rahim. Lam ya fatah. Lamin demah mu alif fathah a berarti Allah. Ayo, apa kan? Allah, Allah, Allah. Enggak apa sih siap. Allah. Tapi seru dia. Seru Allah. Aduh, repot ini. Kalau mati di debat yang ini, ya kuatas yang sangat yang ngalim tapi rata dicocok di ilmu kiroah terus rata tetap mungkin salahnya orang yang ngalim, yang ngalim benar buat dukun yang dia rasa mengalami kiroah, maksudnya rata cocok tapi ya rah bukan diri jalan benar bukan mau coba lasta alihim binusai binul muhammad tetap bisin karena di bahasa Arab di Kamis itu tidak ada sotoro bis semana sotoro kekuasaan itu bisin. Karena bahasa Arab bisa itu tidak ada. Saitara yu saitiru. Saitara itu maknanya kekuasaan itu. Bisin. Mas ta'alihim binu saitir ay binu salik. Tapi secara riwayat kita bacanya pakai so. Dan riwayat kita semuanya pakai so. Riwayat kita loh. Misalnya atau asim riwayat hafiz. Tapi yang asim yang ngalim. Ngerti nak bahasa Arab. Setiraun. Mulanya ditulis sot, kadang tiga isi, masih ditulis sin, tiga isi. Jadi mau asing itu yang lebih karbu. Jadi dia tahu betul, misalnya gini, sama tak beda. Semananya jembaru rizki bahasa apa? Bas atau bisin kan? Ya bis itu, bisin. So,
saiki ana ayat wallahu yaqbi itu. Ya. Tulisane so, tapi dikeki sini masih ngerti bahasa Arab sop maknane jebare ora ono. Tapi dia mau punya riwayat itu sot, akhirnya dia bilang sot, tidak indah sin. Akhirnya wabwa wabwa kubidu, tulisannya bisot, macam ini. Jadi orang mengalir bilang, maknanya itu apa? Mesti nak meresih, saya bilang semua. Mereka nak bukul ini kamus, bak soto urang, bak soto urang, semuanya itu, bak sinto. Wes wanang ulama itu karena dia orang alim pede, dia ngarang kitab qiraah. Karena dia ada ahli qiraah, ditentang lagi oleh ahli qiraah. Dan saya punya kitabnya, saya sama punya. Sing ngene mbek sing dukung, mbek sing bingung aku duwe. Lare kula niku pede. Lah wong nang dite pede aku terus dia kabeh ahli bingung, ahli gak bingung. Jadi bingung kadang penting. Piye-piye manusia itu tanpa sejauh lalu kalau ngaji hikam nak dari nak jadi munajat ke Quran ini kita hadis ini tapi aku dihuyu tapi kan tanya sama hikam nak munajat ini kan bisa berpraktek no. Tapi aku dimantannya dari aku sih keren maksudnya keren maksudnya ilahi kaifa astadindu wa antal mu'is wa kaifa astaizu wa antal mu'il cara teori ilmu hakikat sifatnya Allah itu pasti wujud fi madhahiri ayat itu madhahiri kau ini. Saya ini Allah yang memberikan ar-rezak. Aku buat semarangi rezeki. Sumpahul awliya sabi qadir untuk rezeki. Malin untuk rezeki. Yang sum sukeh kalau Abu Zal Bakri yang mangan rengkiring telung piring. Ruhin yang mangan telung piring. Bodoh. Allah itu buat semua anahu adhaka wa abka. Sing ketua partai sendiri kita radu sopo-sopo ya. Karena Allah mensifati dirinya. Pasti sifat itu mewujud di hambanya. Mau piye kita Allah mesti nyata. Mesti wujud. Jadi Allah itu zat yang maringi guru. Apa yang syarat yang bisa guru itu sendiri dia, itu sendiri ketua partai kan enggak? Siapa saja mesti bisa. Gitu. Gitu. Wa'ad kalam Allah zat yang maringi uang ini nangis. Ketua partai bisa nangis. Kalau wakil gubernur bisa nangis. Kalau wakil leret bisa nangis. Ayo. Mereka sifat Allah mesti wujud. Nah Allah di sifat adhata berarti kawulannya mesti bisa. Nah Allah disifat apka iso nangis dan kawilani iso saiki Allah disifat al-mu'izu zat sin mulyano sopohnya iso mulya ayo kadang presiden itu anaknya presiden anaknya presiden anak buah orang saya tahu anaknya presiden makanya terus ikan mulai dia yang gusti kula kok ngerasa ilo itu yang jenengan disifat al-mu'izu zat sin marahi mul mesti kula dia yang mulyano tapi sifatnya jenengan mulyano. Masa sifatnya jenengan mulyana orang tembus tengkulah, mesti kula ya mulya. Nyalu gua ngaku mulya, ya Allah, ya Allah, al-mu'is, mesti kula itu ya mulya, yang Allah sih mulyana. Terus, kita balik, tapi wa kefa asta'izu wa antal mudil, aku kok ngerasa mulya piyum, jenengan ada sifat al-mudil wa menghi, nah kan, mesti kula ya mulyana. Lalu kita sifatnya ngomong-ngomong, terus. Ilahi kefa asta'iz, kefa asta'izu wa antal mu'is, wa kefa asta'izu wa antal mudil. Bermakna nyeri eling awak elek ngene Pak Budi. Ya Rabbi, bi mayaliku biluk ini, tapi ya mungka mayaliku bi kon kampun Gusti entekno le nyalahno kula. Nyalahno dengan sengkulo, jeng kula layak disalahno. Tapi ya mungka mayaliku bi karomika, tapi sifatnya jenengan kuwi akramul akramin. Jadi ben kula iki Pak Lang jeng kula menungso ini ora lah. Tapi jenengan dhe sifat akram. Sifat mulya ana wong sifat apian. Wong apiane jenengan ratuk kula. Jadi orang kata-kata bi mayaliku bilukmu wa minta mayaliku bidaramika. Wah ini sebenarnya dia nak mau cek uang parah kepengiranan. Wah ini seperti itu. Mau keluar dengan setengah apa dari kita? Misalnya ngedikan lagi gini. Ya Rabbi, kulama akrosan ilukmi antokoni karomuka. Ya Allah, setiap saya mau berdoa ini di bukan oleh sifat-sifat buruk saya. Orang pantas kula matur jenengan dosa kula niku kata. Salah kula kata. Salah kula kata tentang teman jalek jenengan. Ini akhrasa miluk ni. Saya ini dibisukan. Gak kuweco cara wong Jawa gak pelatak, gak keucap apa matur jenengan gak keucap wong dosa kula kata. Tapi antokoni karo muka. Tapi nek eling jenengan wapian, ora kakean neliti, ora ruwet.
pun matur mawon nggih jenengan. Jadi ulama akhrasani lu min antafani barumka. Jadi itu semua ulama pasti begitu. Misalnya mana kok tak kenal atau ini Mbah Nafek, Mbah Nafek pernah dibahas dulu. Tiga tahun sebelum wafat kan beliau sering apa tiap akhir sanah di sana yang dikemisi dulu. Pertama saya tidak mau ya sungkan, tapi ya sungkan karena Mbah Dira itu gurunya bapak saya dan pernah mbah sama saya. Jadi ibu saya itu keluarga kajen, bapak saya santri kajen. Jadi saya itu kertu mati kalau rumah kajen itu kajen asem itu mati. Sarang karuan dengan anak mereka kecil saya di sarang. Terus Mbah Nafek itu cerita, dulu ngaji Bazibar. Ini penting saya utarakan ke jenengan. Dulu ngaji Bazibar, karena dia putra kiai, dia nulis sisa ngaji, sama Mbah Mun disuruh ngajar. Mbah Mun masih itu masih muda disuruh ngajar. Singkat cerita beliau tidak mau terus pulang. Pulang menemui kiai sepuh lah tiga aja. Itu kan wasiat ini. Kenapa kau kan pulang ragil? Ini bu, Mbah, wedi salah. Kiai ini ngamuk lucu. Jadi ada wedi salah kok nabi biasa orang nabi apa? Kata nggak nih mulanya betul. Mulanya rawuh salah di salah. Lah kok ada wedi salah kok nabi nak salah rapan tuh. Kau ramah di salah Allah. Kadang orang sopan itu justru karena keangkuhan. Wong yang mulang wedi salah itu ku sopan ada wedi. Bukan ada wong semaan mau kerabat. Lah semua sopan kabe. Mulanya misalnya aku ini nanti di tamu. Ya ini aku ini pun itu. Ini khotib dia macam-macam. Ini aku ini salah kalau kata. Salah mau apa tuh cerita salah aku ini. Terus masuk ke kondak aku. Bagaimana mertes. Aku ini yang sombong. Kalau kayak salam itu gue meraruh. Nanti gue meraruh nanti ini buat roh. Terus roh kabe. Lagi ngajar. Lu justru kayak merangno salamu berarti gue sombong. Kalau saya salam itu ruang ini orang yang tadi buat kandani padahal itu jelas sama orang saya itu bodohmu kan agar orang roh ada yang kita buat kalau ini bodoh ke foto kita perasa itu agar orang yang terang buat kerana kalau saya orang roh yang tadi buat kan udah nih sabun barang ini mana pernah sih bisa bermulang-mulang salah lah kemarin gue rada besar gue satri tapi yang jelas ingin ideal itu keangkuhan, ingin ideal itu mulanya ada bersolat nangis, di sholat kelera ditompo mana ada sholat kita ditompo, mergo kita benar, kita ditompo sholatnya, mergo fadole mulanya kelama akhrasani lu'mi antohoni karmuka setiap saya terbisukan oleh kesalahan-kesalahan saya nanti saya berani matur maulid dengan bisiko antohoni karamuka antoko mucap nolong sebab lo karamuka sifat lo mani mani saman kudu yakin lo ya terus mau tapi lo yakin lo terus gue gusti ya rapi biasa lah matanya mau gue lo tau sama gue hidup gue lo tau misalnya gue tau berarti sukses lo nah kiai yang ngomong lo semuji lo wakil semuji per ya nah oke pemerok gusti ini sindarani wali lo wakil sindarani bitah ya wah, kayak tenang aja, itu enggak masalah. Anak gue kan, wah, darah ini kan gak jelas. Darah ini bingung. Darah ini rawali kok marah, siri khas wali marah. Darah ini wali kok rokokan, rokok beneran dipeduli. Kalau ini jeling, dulu di daerah sini itu ada wali terkenal dari wong atau wali, tapi rokokan dari dia wong alim saya percaya sama wali aku tidak percaya, Gus Nadine wali alasan, dia mau rokokan, Gus, pengirang kok dikebuli dari saya penggemar wali saya rokok Allah lah sabi makanin, Allah beraneng tempat maka berarti rakyatnya kebuan itu ya repot, waktu wong alim saya repot, rakyat lagi sedulet itu masyhur. Mulane wong ngaji ben roh cara berpikir ulama. Mulane hikam itu kitabnya diakhiri dengan munajat Ilahi kaifa astadillu wa antal mu'is. Bagaimana saya merasa hina toh jenengan punya sifat al-mu'is yang memuliakan. Tentu sifat Allah tumus atau tumekon yang kamu lah. Misalnya Allah punya sifat rezak, wong idiot ya mangan, wong nganggur ya mangan, bahkan wong lumpuh sing gak bekerja nggih. Wong limpe wis dadi rumah tangga keluarga iso guyu, iso ana wae dalan iso guyu.
ana wong sing nyayangi gede iso kuwi. Mergo Allah disifat adhaka membuat orang itu bisa tertawa. Mesti tumekon kawulane senajan to dalam keadaan apa? Apapun. Apa wong sifat apakah nangisno. Ana wong wis bupati wis mulya iso ditangisno pengira. Kuwi jerene ngene dia. Mergo anggere sifat Allah mesti tumekon ning kawulane. Lah saiki Allah disifat al-mu'iz pasti kita mendapatkan is. Tapi Allah di sifat al-mudhil, berarti kita pun pasti mengalami diri. Jelah, lewono kiaya alim kadang utang wong. Sing budu sing utang, lewono. Tapi pengeran kersane. Apa ya bro? Ya sendiri dia. Ono yang alim, itu kiai gede. Sebenarnya yang ayah anak yang biasa, ya ini menurut dia. Tapi pengeran jadi ngono itu pun. Sebenarnya kadang ragilin ya. Orang masalah, pengeran di sifat al cara sesana sahuri ini cerita saya. Sesana sahuri gurunya Imam Syafi'i. Kaifa taqulu fi qawli ta'ala wa khuliqal insanu min sayyin. Kendono kok wong ngalim to kiai, ora wong wedok ayu, zina ora wani, seneng ora kesampaian terus bingung tok. Do'if. Apes, apes ini ya apes. Jadi enteng oleh jawab. Ora do'if. Ini do'if kan. Tapi kan aku seri babi Allah, do'if kan do'if nikmati. Alhamdulillah. Lillah barakah kula dhaif ora kumulur akhire yai stabil mergo ngrasa dhaif. Lah misale kumulur malah rusak umate. Mane sifat dhaif yang nikmati, sifat budi nikmati, sifat dillah kabeh iku mazahiru asma'i. Kabeh iku zuhure asma'i Allah ning kawula kawulan. Mane wong ngaji tasawuf ben ngerti nek Allah wis duwe sifat mesti duwe mazahir, diwujudno ning gone asare. Asar nggih. Napa mak? Mane napa kitab hikam itu kitab yang paling percaya itu. Misalnya beliau ngendikan istadalla nenggone sifate ngangge asare. Berhubung ana bumi, ana manusia berarti ana sing gawe. Nah iso gawe berarti nunjukno kudrohe. Lah kudroh itu sifat ora mungkin sifat kok berdiri sendiri nek jenenge sifat mesti nembak zat. Berarti Allah itu zat. Jadi istadalla bi asarihi ala usofi wa ala usofi begini terus ikhlayakumul wasfu fi nafsih karena sifat itu tidak mungkin berdiri sendiri jadi nanti kita bisa wujud, nanti kita bisa wujud mereka ada singgawi singgawi nanti bisa berbunyi berarti di sifat kudro kudro karena dekat kalau sifat tidak bisa berdiri sendiri pasti nempel zat nah terus kata ulama mari kita Allah itu zat mereka tidak ada darah ini zat mereka tidak bisa dua sifat lagi ini orang Kristen, orang-orang Nasrani itu darani Tuhan itu logos mulanya darani logika, patologi, apa ilmu antropologi log itu logos, logos itu pemikiran orang-orang Yunani itu darani Tuhan itu logos logos itu arot, arot itu pokoknya ini orang-orang ini ya goblok, orang semerangnya pokoknya ini. Nah filosofi Yunani mengilhami orang-orang ketika memitoskan Isa berhubung sifatnya Allah yang logos itu bergentayangan rantuk enggak terus boleh enggak yang pantas di boleh enggak paling pantas itu Isa terus dianggap logos itu manggun dengan Isa namun ini kekeliruan pertama nganti ono manusia udara di pangeran itu udara di Allah itu sifat ini juga sifat kok gak nampak itu aneh yang sifat kok berdiri sendiri. Yang barang nurukan kiri itu kan merkona ini lagi di sifat kiri orang kok kiri sih orang ini itu kiri sih itu raiso antar jenisnya sifat kalau HP ireng itu jenis HP ini cucuk ini ireng HP itu HP ini nanti itu akhirnya pengiran kalau Arab nah kalau ada kitab filsafat, ini tidak darani pengiraan ini akul awal terus darani aplikasi ini akul sani akal logos logika akhirnya darani mandan Isa bulat akhirnya lakot kafir ala dina kolu inna Allah wal masih hubnu Maryam yuk hati kata pengiraan itu sampai ini Isa oh langsung orang Isa, pengiraan di pengiraan Isa ya Isa terus nak ngomong ya, inna Allah salisu bingung terus barang bingungnya terus suwi-suwi agama Nasrani itu agama rasa agama rasa itu orang yang gak akal tapi yang gak rasa pokoknya tanpa si pengeran itu ya nantai Yesus
Pangeran bocor nganggu akal, melane wong kudu nganggu akal sing ngatur rasa tok. Ana pangeran bocor ku sampe ngene. Wong Kristen iki wani nyeritakno nek pangeran duwe anak, tapi ora wani nyeritakno kelone kapan. Ngene pangeran crito, "Anna yaqulu lahu wa la tu lam taqul lahu shahibah." Sopo pangeran gitu. Ngene dadi geger, kalau Tuhan punya anak, bedanya siapa lah nur dadi geger. Tapi ini cerita. Kalau khusus ilmu tauhid ya jangan nganggur rasa. Ngene iki kudu di guru-guru sing wong ora tapi nganggur rasa, nganggur akal. Ya mau ya. Dalla bi wujudi asari ala wujudi asma'i wa bi asma'ihi ala wujudi awsafi. Wa bi awsafi ala wujudi dzatih itla yakumul wasfi napa binafsi. Saiki ana asar, ana bumi, ana langit. Berarti ana asar. Asar nganti bumi detail, cermine canggih, besar, sendawin di sifat kudro. Mereka nak di sifat kudro, gak mungkin bisa gawe langit. Saya ini terus, wes gak arahnya di sifat kudro. Nak iso ada sifat kudro, berarti ada bat yang ditambahi sifat kudro. Mereka diarani sifat, mereka nanti mereka diarani sifat, iya sifat kok. Lalu ini Mas Rondi itu agama ini lahir ketika berbarengan dengan filosofi apa? Yunani. Jadi kayak Plato, Socrates, lah SM di sebelumnya loh masa ini. Bisa uang percaya logika, lalu logika itu dalam alam seni berbentangan, seni kita nampak nih. Gak termasuk pengorahan ini cek gula-gula tanggungan. Ya tapi ya nanti sifat itu orang orang batu lah gula itu yang beli dia loh. Ayo terus akhirnya tadi Nabi datang orang mau pengorahan itu juga. Jadi itu ekspresi ini bahasa Arab disebut Al-Ladhi. Di Allah diri Allah kita yang apa? Ya. Karena diharani mausul asma'il lagi sing diharani mausul itu Allah ja'al lagi koma orang-orang yang ja'amil kiamu ya ja'al tetap sebuah Allah di koma aku ditekani wong sing ngadek kau mungkin gak menik ja'amil kiamu aku roh ngadek sebenarnya ya orang ini disifat ngadek lah ngadek itu orang nanti ngadek kalau udah paling malu, terus pikir nanti kritik kan pokoknya sih. Ya misalnya rusa itu ngadek, sing tak sebut ngadek itu apa kan kau apa? Ibu pokoknya rukin, rukin itu sifat. Terus ngadek itu dia, si darah ngadek itu. Ngadek itu pokoknya itu berbalik itu sebenarnya. Nah, malah nih tentang ilmu mantek itu namanya ini misalnya dua HP kalau terang, ini dua HP. Terus nak tak tanda lagi jenis apa? Iktisol. Terus nak tak rendam lagi jenis ini. Sing wujud tenang kan batu. Sing wujud tenang biar HP ini. Karena ini bat. Plak nemplek. Berarti sing wujud itu nemplek apa HP? HP. Nak nemplek di arah ini wujud. Bisa jalan nemplek. Jadi foto. Cuma nak ini lagi jenis ini. Nemplek. Lama arah ini nemplek wujud. Kayak gitu. Bisa. Tapi saya itu. Nah, ini jenis amrul iktibari. Berarti manusia itu butuh dijelaskan. Nah, ini jenis nemplek. Nah, ini jenis bisa. Tapi nanti ada bisa ura wujud. Semujud itu HP. Artinya semujud itu mesti zat. Ini kok orang iso. Biasa bang, kalau aku ketemu malaikat tukang audit. Sebenarnya tes-tes anak ngono. Ambil raiso merokok. Jadi rapi kok menurut aku. Itu merang sebuah Allah. Nanti kita mau tak dites. Logikanya sih. Itu bisa merang. Ya ini nanti lagi juga, mungkin kalau style males. Enggak sih. Jadi kan anak ini kurang, jadi kita mau ingin apa? Sarehin. Dan saya itu termasuk protes, kalau boleh protes, saya protes. Sebetulnya yang diajarkan Mudin itu enggak lengkap. Yang diajarkan Mudin itu enggak. Itu kan enak tadi sama merebuka menabuka kan masih enak itu yang di kitab Bukhari sebenarnya ada orang ketika mati itu tangannya malaikat itu fataku lufi hadar rojul sama dilihat di kitab Bukhari orang disuruh komentar dan Nabi tidak disebut Muhammad tidak disebut Nabi itu fataku lufi hadar rojul lalu komentar anda terhadap orang ini gimana terus fa'amal mu'min awin mungkin orang mu'min akan menjawab huwa rasulullah ja'ana bilbayi mati wal huda fasaddaqna huwa amanati. Dia adalah Muhammad, dia datang sebagai Rasul, dan dia membuktikan kalau dia Rasul. Misalnya mengajarkan dengan supaya kita sujud, kita baca tasbih. Nggak mungkin lah kalau seorang raja mengajarkan kita disuruh sujud, disuruh baca tasbih.
Mesti dia nabi orientasinya akhirat. Karena saya tahu orientasinya akhirat, orientasinya ilahi kalimatillah, fasabbat ma huwa aman nabi. Ya sudah, terus kata mereka tulis. Terus ada orang munafik datang. Bagaimana komentar kamu tentang orang ini? Maksudnya orang ini Muhammad. Orang munafik, kata orang banyak sih dia nabi. Ya saya ikut-ikutan bilang dia nabi. Ya itu berkoro. Cuma mungkin ini gak mau ngajarkan itu. Jadi yang ditawarkan itu gak lengkap. Sebetulnya masih ada. Ya kita lengkapi nih, pas ini kan alas gak mau turun di aku dosa ini. Jadi ini persiapan loh. Gak ada bisa teman. Jadi karena yang namanya agama itu harus ada bayinan. Agama ini dibawa oleh Rasulullah, semua nabi bawa bayinan. Bayinan itu bukti nyata. Baik itu secara logika maupun secara kasat mata, pokoknya harus ada bukti nyata. Mulanya lam yakunallazina kafaru min ahli kitab wal musyrikin min fakina hatta ta'tiyahum bayinan. Contoh gampang gini, ini kan ya, bukti nyata misalnya gini, bayinan. Uang mesti taslim, ini jenis bayinan, uang mesti ngerah. Misalnya tak contoh masih nyata ya. Orang Arab itu berpikiran Tuhan harus banyak. Karena urusan banyak kok Tuhannya satu, enggak keren ya. Kalau urusan banyak Tuhannya harus banyak, ini klop. Sehingga ketika Rasulullah bilang Tuhan itu satu, kata mereka, Muhammad itu bodoh. Tuhan kita banyak, urusan kita banyak kok Tuhannya satu, enggak cukup. Kalau urusan banyak ya Tuhannya harus banyak. Mereka mencibir aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ajab. Muhammad itu menjadikan Tuhan banyak itu jadi satu. Nah, ini inilah ada seru jam ini aneh. Kenapa? Aneh dalam logika mereka. Terus Nabi datang memberi penjelasan. Begini cara memberi penjelasan. Kalau kalian jadi pembantu atau jadi guru, suka enggak punya majikan banyak? Majikan kamu yang banyak ini perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda. Lalu karena dia majikan kamu harus nurut semua. Bisa enggak? Wah repot Muhammad. Majikan harus satu. Kalau banyak repot. Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak repot. Ini majikan yang kita ini bayinan, orang itu pasti taslim adik min sakinah hatta ta'tiyah umul. Orang kafir, baik ahli kitab maupun orang musyrik, mereka selalu dengan pikirannya yang salah. Hatta ta'tiyah umul bayinan, sehingga datang Rasul yang memberi penjelasan yang detail. Itu siapa bayinan itu? Rasulullah minallah yatslu suhufan mutahara. Maka seorang ulama di antara khasnya adalah dia bisa memberi penjelasan yang baik. Mengenai ma'al sakutu wa mujibir. Ya. Terus akhirnya Nabi diwarai Jibril juga. Selain beliau cerdas tentunya karena Rasulullah diajari yang wahyu. Ini mengenai ayat Dorobawahu matalar rajulan fihi syurata imutasyakisuna wa rajulan salamai li rajul hal wastawiyani masalah. Terus kata Allah alhamdulillah. Bila. Terus Allah membuat satu perbedaan. Terus ini umat-umatan takoi. Kalau orang jadi buruh atau jadi pembantu, dia majikan akeh. Ambil orang yang jadi pembantu, mbak majikannya si tok warajulan salamai li rajul. Hal yang setahunya ada masalah, apa dua nasib pembantu ini sama? Yang punya majikan banyak, kecangkeman kabeh, mbak sehingga majikan. Siji perintahnya satu. Terus mereka menjawab tidak sama Muhammad. Tentu kita milih yang punya majikan satu. Terus kata Allah, alhamdulillah. Bila atas mereka iman, menerima konsep Tuhan satu. Ini tidak menerima. Nah ini bayinya. Dan nanti bukan nakir termasuk tanah itu. Kan? Muka aku iman, bukan Nabi Muhammad. Bukti ini. Terang loh. Ngatan. Ini mengeri-ngeri. Sirahat. Dan ini kan. Senang rian, senang rian. Inilah masa dulu. Cuman pukul lah, no? Aku lah persiapan aja, kan. Jadi satu bulan makan akhirnya senang. Apa yang terjadi di Nomar? Di Nomar parah. Tak kau mau karena akhir. Kau ngerti aku sobo, sobo mana mana tak. Tapi ngerti aku sobo. Aku kan jalan yang paling disayang pangeran. Tak kau pangeran. Aku Umar, sahibu Muhammad, kekasih pangeran. Meriang malaikat. Kita. Waduh, tancane kekasih pengira. Apa tuh takoi lagi? Pontoin. Ya semacam-macam. Mun kau terus nak. Tata waktu rumah kau ditawakal, kau tawakal, aku tidak perlu percaya. Percaya di mana kau mau bawa indah kang ono ingersane Allah.
wayak sulan putus asa ama sing perkara fi aidina. Lha ini maghrib mundur kok maghrib maghrib. Masih nyes kesel ora maghrib. Para-para maghrib mundur guys. Katanya kulo mung kudu tawakal wae asikatu percaya-percaya bina tan perkara. Insya Allah ana ing ngersane. Pokoke lengi-lengi ya, pokoke sithik-sithik lah gak ada banjir. Minimal kada sembilan terang wae. Ana makhluk itu berarti ana asar, ana sendawi. Sendawi kudu mbok sifati kudro. Ya, nek ora di sifat kudro, berarti ora iso gawe bumi. Lah nek wis sifat berarti kudu. Zat. Ya, mulane kudu mbok darani Allah niku napa? Zat. Mulane ulama riyen sama nak ngaji teng zaman sekolah anyaran kok mesti darani Allah itu zat sing wajib wujude. Tapi disebut napa? Zat. Kok mau ora zat ora iso ditambahi sifat. Kau akhirnya sifatnya gentayangan boleh Yesus malah kasus kabir. Walya sulam putus asa aman sumber koro fi aidin nasi kan ing dalam tangan-tangannya manusia. Kata sumu utai tasum wa kata sumu alim jihadi nurut-nurut di amrillahi maring perintah Allah Ta'ala. Watar kul ikrodi lam meninggal mentang atau meninggal mengu fima ing dalam perkara lalu la imu kang ora maslahat apa ma. Mula amal semua sesuai ora maslahat. Wal makalah tutup makalah sahaja satu wasalah sun amat man al-hakim man al-kuala di sini. Satu amat man dawan yang puterani ini. Ya bunai ya hu anak insun. Ini kemana ini anak cilik insun. Anak sekolah juga serah cilik. Sudah wali ya. Tapi jenis anak terus dipanggil. Ya bunai ya. Inna masa satu manusia itu salah satu asal seniku anak telu sangka sepertelu. Jadi manusia itu ada tiga unsur dari tiga bagian. Sulusun sing sepertiga itu lillah, wa sulusun itu nafsi, wa sulusun dudud. Ada sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk dudud, itu cacing. Sa'amma huwa lillah, faruhu. Sa'amma ma'ana penuh perkara huwa katanya lillah itu kagungan Allah, faruhu yang karuhu yang. Sa'wa roji'un lillah. Rohkan yang gak doyan sate, gak doyan bakmi. Rohkan ini butuhnya para pengeh. Pengiran, lalu masalah fase kelahi, ruhnya tetap tersiksa. Perkara ini kepingin boleh pengiran, namun dijak fase kelahi. Lalu ruhnya tersiksa. Lalu ketika ini Nabi, uang fase kokoya apa, nak dijak dosa tetap orang senang. Hati ini itu gerunjalan, tapi nak dijak senang tetap anteng. Mereka sejarah ini ganjaran ini, ini hati mesti apa? Anteng. Itu roh. Roh itu faruhu. Sa'amma ma'hu alillah apa? Faruhu. Sekarang, wa'amma ma'hu alin nafsu. Sesuatu yang kembali ke dirinya, fa'amma lu. Ngamali, sebab ngerti amali rojiun bali di nafsi harga ini man di nafsi kan manfaati wal ikbal idari lan bahaya ini lah ya amana anapun dia berkara ya ketemu di judi gede cacing ke jismu lah yang membuat toto ayo jatai cacing malah membuat pernak fisik itu kan gue kok saya mau tota toto jatai cacing toto ya roh itu mungkin yang balik ini apa pangeran sebab mengerti jisim mak kulit judi itu bakal dipangan apa cacing. Wa maqala asabi ala salasun an aliyam karna mawa wa jawara bi anu anokor salasun di barang telu yazid nabi nambah wa salas fil sifdi yang dalam apalan ini. Eh sifdi ini disini mari apalan. Ini dengan apa? Telu ini mari gampang apalan. Nah itu jajal ora ya serah bakat. Wa yudhidna lah bisa ngilangi apa salas al bilhoma in bilhom. Ini bilhom, itu aja bilhom yang rata-rata guru-guru kita macam ini. Bilhom. Ini harokatnya bilhom ya. Wawati bilhom. Misalnya pun akhirnya, ya iku ahadu tobai, itu salah sini bira-bira watak atau hukum alam al-arba di kang papat waya al-bulhom namun mana ini riak apa? Iya bisa metu orang umpil kan? Bisa metu kaya lesen riak ya? Iya gimana? Riak yang kental ya? Enggak umpil ya? Riak aja wadami lan getah, wa saudai lan saudak unsur hitam, wa saudai lan unsur sofra sofra itu kaya kekuningan barang telu iki marai nambali apal siji asiwaku siwak, wa somulan poso wa qiraatul qur'ani lan maca qur'an. Dadi niki ora kok berdasar afdaliyah disebut berdasar proses. Sajane iki nek nuruti afdali maca qur'an puasa terus siwak. Tapi ini berdasar ahwal. Ahwal nek ape maca qur'an kan siwakan se syukur-syukur puasa. Se dadi niki cara ngurutan sidina iki urutan ahwal. Soalnya kita kok itu nek ibadah maca qur'an sik penting di maca qur'an mbek siwak. Dijawab mau maca Quran siwak itu sunat orang ngono carane berpikir ra ngono. Kan nek maca Quran iku kesunatane siwak. Tapi lama fakir ya lucu. Hanya tak warai lucu nek fakir, tapi lucu nek wong alim. Ibadah nak zatiyah iku ra iso dikawiti mek zatiyah. Misale ngaten. Kullu amrin dibalin ma ibtada'u fihi bi bismillah fa wa atta. Barang nak apik iku nak ra diwacano bismillah iku atok kurang apa?
barokah. Terus jari sarah-sarah ngelihin. Kau rai som protesnya nih. Namun tu bismillah api telek. Ya api. Nak mana di bismillah isi. Akhirnya apa mau bismillah? Bismillah isi. Ya akhirnya mau bismillah ya api. Bismillah isi. Nah akhirnya ada orang ada bismillah isi. Muka agam itu api. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu mihira oleh ini jari Fathul Mu'in. Nak barang wis api. Tapi ku hari itu rasa bismillah ya rasa. Bismillah. Lalu sisi ada orang ada lah. Bismillahirrahmanirrahim untuk umat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi meskipun kau edai umum, tapi nanti ini ahwalul ulama. Nanti ini ahwalul ulama. Karena kalau menuruti orang ahwalul ulama, ya repot. Sarah pula, nak temui keadaan ini bismillah saja. Tidak usah. Tidak usah. Karena ini kuarite ora usah ngono. Aja kok pepes anggur apik kudune aja. Bismillah. Lah pripun bismillah barang apik. Bismillah. Ya susu ora tahlilan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Pertama-tama la haula barang apik. Berarti kaitane bismillah. Yo repot gak apik. Dadi wong kudu mikir mlane teng mriki Qur'an diwaca nomor 3. Mereka ahwale iku siwakan sik lagi maca napa? Qur'an pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ta'ala ilm. Wa mablaghur ridha sina talarus. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa mablagha ridha sinatal arsy.